sudah sepi. Ini lorong yang biasa rame, sepi full. Ini halaman yang bisa anak banyak main, sepi full semua. Tangga perpus, maksudnya banyak orang di sini. Sepi ya. Lorong kelas yang biasa rame, semuanya terlipat semua. Masa libur. Ini kelas-kelas semua yang biasa rame. Sekarang sepi macam kota mati, dan ini menyenangkan bagi saya. Sepi. Dolfo keluar hari ini olahraga saja, tak sapu-sapu sedikit kan? Itu satu anak Dolfo namanya dari Sumbawa. Dia pagi olahraga nih. Wih. Kelas 12 lihat nih, gulung rapi semua. Macam ini, aduh semua lihat nih. Semua sepi ya. Ini juga dapur sepi. Hari pertama libur sepi, yang biasanya rame. Hari ini biasanya mereka sibuk masak. Ini semua sepi, ini sepi semua. Tanda hari subur. Nah ini bersih-bersih semua. Ini sih kami punya Nona Suman. Oh itu semua si Lenti, si Sensi, si Eci, si Eco, semua penuh semua nih. Oh ini bersih-bersih semua karena anak libur sampai tanggal 4 Januari. Kosong semua nih, panjang wajah besar-besar ini. Ini bisa goreng sayur bisa 2 ton ini, 2 ton ini, 2 kuintal ini semua. Gede-gede semua itu, lihat. Wah, anci hitam-hitam semua itu. Jadi bersihkan itu, Nona ya. Oke, semua itu. Mumpung anak libur, nih saya punya staff namanya Marsi ini dia. Ya, brewok sedikit. Tempat sampah agak jebol, makanya mumpung sampah anak libur sampah kurang di las nih. Marsi, hujan-hujan las bagaimana? Aku bisa tidak las itu? Oke. Hah? Oh gitu kah? Yang bolong itu diapakan terus? Ini ditambal. Tambal pakai belikan anu kah? Plat kah? Iya. Ada plat belakang tuh? Ada ya. Oh, sudah aku kerjakan sudah mumpung anak-anak. Kalau enggak tiap hari full sampah nih kan? Ya. Mesti diperbaiki mumpung libur-liburnya ya supaya beres semua. Nah, hari ini beres semua ya. Oke, inilah si Marsi. Anaknya mau 3 nih. Oke, baik. Ya, Marsi. Dengan Suster Ita yang mau siapkan dapur anak menu makan. Suster, bagaimana hari pertama libur ini? Sepi apa rasa senang atau bagaimana nih? Hari pertama libur memang merasa senang juga. Tapi rasa sangat sepi karena dengan kepergian anak-anak yang setiap hari rasa ramai hari ini, mulai hari ini. Sepertinya sepi sekali. Bisa senang, sepi bisa senang eh. Dan yang ketuk kamar eh. Dan ganggu-ganggu sedikit eh. Ya. Ah, baik. Semoga pulang tanggal 4 mendatang tanggal 4 ya semua. Ya. Baik, Suster, selamat semoga bekerja ya. Baik-baik. Baik-baik ya. Pulang utuh, datang mesti ya. Utuh kah? Ya. Jangan ada kurang-kurang lagi. Ya. Baik, Suster, terima kasih. Ini kan Suster Florida di ruang keuangan. Suster, bagaimana rasa hari pertama libur ini? Tenangkah atau senang atau tidak senang ini? Tapi kami sebagai karyawan yang tetap kerja. Ya. Tenang ya, macam meruah retret ya. Saya suka sekali ini. Sepi, senang, saya suka betul. Baik, Suster ya. Ya, ini Suster Florida yang bagian keuangan kami. Terima kasih banyak. Ini saya dengan Santos ini, kami punya satpam yang paling ganteng ini. Saat ini, dua hari ini anak sudah pulang libur ini. Kok sebagai security bagaimana rasa senang atau tidak ini kawan? Tidak senang, Romo. Kenapa tidak senang? Sepi. Oh, kok senang ramai kah? Tidak ramai sama kawan. Hah, kenapa begitu? Ya, memang begitu. Setiap hari mereka di sini terus. Aha. Mereka
tidak ada. Eh, sepi itu. Kenapa begitu? Justru enak tuh, sepi itu malah enak, kita bisa santai-santai, bisa baca-baca sedikit gitu. Ketakut sepi kah? Tidak, sepi. Ya, cuma takut sih. Maunya ramai sama mereka. Wah, gitu ramai kah? Kalau itu macam pasar gitu kah? Baik, ini saya dengan Santos yang dia jaga di depan ini. Ya gantian, saya senang. Saya sendiri senang sepi. Eh, San. Sepi itu kita enak, bisa baca sedikit deh. Dari ketok kamar ini. Oke, baik, baik. Ini kenapa kuning ini satu ini? Kenapa nih? Mati kah ini? Mungkin